Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan review robot smart vacuum cleaner. Ya, jadi pembersih lantai otomatis ya. Jadi dia bisa membersih lantai, bisa menyapu dan menghisap kotoran-kotoran yang ada di rumah Anda ya. Jadi robot vakumnya ini kita akan lihat isinya seperti apa. Dapatnya alat cas ya. Dan ini dia. Oh, nyala dia. Jadi ini dia robot smart vacuum cleaner. Ukurannya lumayan besar ya, seperti dengan yang mahal-mahal. Dia ini robot smart vacuum cleaner ini dengan harga 200.000 ya, murah banget ya. Jadi ini tampak depannya. Di sini ada tombol on off dan di sini ada tempat filternya bisa dibersihkan. Dalam filternya ini di sini dia ada filternya ya. Simple. Ini tampak depannya. Sekarang ini tampak belakangnya. Jadi belakangnya ini ada dua buah sapunya. Ini lapnya, kain lapnya. Dan di sini ada lubang penghisapnya nih. Ini ada lubang penghisapnya ya. Lubang penghisapnya. Dan di sini ada rodanya nih. Oke. Okay. Oke, jadi beratnya robot smart vacuum cleaner ini sekitar 2 kilo ya. Jadi ini robot smart vacuum cleaner ini dia sebagai pembersih lantai otomatis yang vakum dan debu. Terus dia dapat menyedot debu otomatis dan sensornya dengan sensor. Jadi sensornya itu ada ya. Terus robot ini dapat berjalan dalam waktu 100 menit ya, 100 menit untuk secara otomatis dalam membersihkan rumah Anda, 100 menit terus kurang lebih 1,5 jam ya, dengan kekuatan daya isap 1800 PA ya, dan mengepel basah atau kering ya. Ini bukan dia kepelnya nih. Cuma dia ini ya, mengepelnya ya, isian diisapnya ya. Jadi ini bisa digunakan pada lantai kayu atau sejenisnya, lantai keramik, lantai semen atau lantai marmer ya. Jadi waktu kerjanya 100 menit, waktu pengecasannya 150 menit. Jadi area pembersihannya itu kata brosurnya sih 150 meter persegi ya, dengan tegangannya 3,7 volt dan daya powernya itu 3 watt serta debu boxnya itu 400 mili ml mililiter ya. Oke, kita akan coba sekarang. Kita akan coba vacuum cleaner ini dan dia dilengkapi dengan TaskGo. Ini TaskGo-nya namanya nih, on off-nya di sini. Jadi dengan pencet TaskGo ini robot wireless menyedot debu dan vakum pembersih lantai, dia langsung bekerja secara otomatis ya. Jadi tekan sekali aja ini, dia akan berjalan dengan otomatis. Dan robot vacuum cleaner ini memiliki sensor jatuh dari tangga atau dari tebing yang secara otomatis mendeteksi celah dan menjaganya ya. Jadi dia ada sensornya, dia anti jatuh dari tangga ya. Terus ini juga okay. Jadi dia mempunyai dua sikat putarnya, putar ganda ya, sikat penyapu ya. Okay, kita akan coba seperti apa robot vacuum cleaner ini ya, seperti apa gerakannya. Oke, sekarang kita akan coba, kita akan menyalakan dia dengan pencet task and go. Dia akan secara otomatis membersihkan seluruh ruangan ya. Membersihkan 150 meter persegi dengan waktu jalannya sekitar
100 menit. Jadi dia dilengkapi dengan sensor ya. Begitu ketemu dengan beban, barang-barang, dia akan mundur secara otomatis. Lumayan cepat ya gerakannya dia ya. Jadi dia sistemnya dia sistem acak ya, acak dia. Karena vacuum cleaner ini tidak dapat diprogram. Saya tendang juga nggak apa-apa, kuat. Oke, jadi saya tadi udah coba tadi ya, udah coba mengenai vacuum cleaner. Oke guys, demikianlah review dari kami Ronatech mengenai vakum, robot vakum cleaner. Semoga informasi ini bermanfaat dan berguna buat Anda semuanya. Jika Anda menyukai video ini, please like dan komen jika Anda ingin bertanya seputar robot vakum cleaner. Oke guys, sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. See you on the top guys, bye.